Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Mana kembali kita dimudahkan untuk hadir di majelis kisah para nabi dan rasul di tempat yang mulia ini, maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar majelis kita ini dijadikan majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang di dalamnya kita raih ilmu yang bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi taufik dan hidayah untuk selalu mengamalkan, untuk mendapatkan segala keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama-tama ana mohon maaf atas keterlambatan kajian. Tidak seperti biasanya ana harus keluar dari daerah Bintaro, Masya Allah. Maka ana mohon maaf dari antum semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar kesabaran antum semua. Amin. Dan kita akan pindah kepada kisah berikutnya. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kisah Nabi Syuaib alaihi salam, sekarang kita akan melanjutkan kepada kisah seorang nabi yang namanya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub merupakan salah satu nabi dari nabi-nabinya Bani Israel, di mana yang terkenal dari Nabi Ayyub, yaitu dari kisah Nabi Ayyub, adalah bagaimana kisahnya, kesabarannya dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kesabaran beliau, tapi juga kesabaran dari istrinya radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi Ayyub yang begitu sabar. Secara silsilah nasab, maka Nabi Ayyub merupakan keturunan dari Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq. Sebagaimana kita tahu bahwa Ishaq mempunyai anak yang namanya Ya'qub, di mana Nabi Ya'qub ini panggilannya adalah Israel. Dari Israel, dari Nabi Ya'qub, keluarlah dua anak. Yang paling terkenal itu adalah siapa? Yusuf. Dan yang satunya lagi, ya ada banyak gitu. Nah, dari Nabi Ya'qub dia mempunyai yang namanya saudara kandung. Karena kalau Nabi Ya'qub yang keluar dari rahim, artinya keluarganya Nabi Ya'qub itu adalah Bani Israel. Dan yang keluar dari keturunannya Nabi Ishaq, dari yang kakaknya lagi, yaitu adalah Al-Isu ini sebagian para ulama sejarah menjelaskan bahwa dia ini adalah cikal bakal bangsa Romawi. Jadi afwan, Nabi Ayyub merupakan keturunan atau merupakan dari bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi. Dan istrinya adalah keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka mereka berdua menikah dan diriwayatkan mereka hidup yang berbahagia pada awalnya. Di sini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala ulama tafsir wa tarikh wa ghairuhum, kana Ayyub rajulan katsiral mali min sa'iri sunufihi wa anwa'ihi min al-an'ami wal 'abid wal mawashi wal aradi al muttasi'ah min ard huran. Jadi kata Ibnu Katsir di sini, para ulama menjelaskan bahwa Nabi Ayyub adalah orang yang kathirul mal, yang hartanya luar biasa banyak. Min sa'iri sunufi, apapun bentuknya dia punya. Sebagaimana kalau kita tanya pengusaha sukses sekarang, antum masya Allah duitnya banyak banget, usaha antum apa? Semuanya dia ada. Properti ada, bisnis ini ada, bisnis itu ada. Yang kita enggak tahu dia tiba-tiba bisa jadi duit sama dia. Nabi Ayyub alaihissalam, maka dia juga
lebih memiliki harta dibanding nabi-nabi yang lain. Maka kata Ibnu Katsir, bukan cuma harta, tapi segala jenis harta dia punya, baik yang namanya gembala, ya karena kan zaman dulu nggak mungkin punya properti gedung gitu kan, gembala, kemudian budak-budak dan lain macam sebagainya. Bahkan diriwayatkan di sini tanahnya dia itu sangat luas, sangat sangat luas. Bahkan wahaka Ibnu Asakir annaha kullaha kanat lah, bahwa dia itu tinggal di sebuah negeri yang namanya Huron. Huron ini berada di negeri Syam. Huron berada di negeri Syam. Kata Ibnu Asakir rahimahullahu taala, yang namanya negeri Huron itu luar dalamnya yang punya Nabi Ayyub. Subhanallah. Yang punya dia. Dan sebagaimana keturunan para nabi, maka Nabi Ayyub dikaruniai dengan wajah yang rupawan. Wajah yang rupawan. Sehingga dengan segala macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, manusia pun berbondong-bondong ingin jadi temannya. Wah, ada Nabi Ayyub, aneh mau jadi temannya. Teman-temannya makin mendekat. Yang tadi sudah dekat, dia pengen dekat. Yang tadi enggak kenal, pengen kenal. Begitu pula dengan anak-anaknya. Anak-anaknya diriwayatkan bahwa Nabi Ayyub memiliki sekian banyak anak. Puluhan jumlahnya. Puluhan jumlahnya. Tetapi yang paling terkenal dari Nabi Ayyub bersamaan diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah dia selalu bersyukur alaihi salam. Jadi dia selalu bersyukur. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wadhkur abdana Ayyub, ingatlah hamba kami yaitu Ayyub. Dan kita mengetahui bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan seseorang sebagai hamba kecuali itu merupakan gelar yang paling terhormat yang bisa dimiliki oleh siapapun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bilang abdana, hamba kami, maka itu sudah luar biasa. Karena penilaian bukan penilaian manusia. Yang penilaian adalah, yang dipakai adalah penilaian Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak boleh memastikan fulan Allah ridho sama dia kecuali dengan dalil. Enggak boleh. Si fulan merupakan orang yang sabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kecuali dengan dalil. Si fulan bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kecuali dengan dalil. Sehingga kita tahu bahwa seluruh para sahabat, kita bilang Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Ada dalilnya. Tetapi yang di atas itu semua adalah apabila kalau sudah dipakai gelarnya itu abd, hamba, maka ini jauh di atas gelar-gelar yang lainnya. Oleh karena itu ketika Rasul alaihi salatu wasalam diangkat ke Isra, dan ini merupakan sebuah kejadian yang sangat terhormat, yaitu diangkat ke langit, ke Sidratil Muntaha oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari langit ke satu, langit kedua, sampai ke langit yang ketujuh. Ini merupakan peristiwa luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bilang di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisra mi'rajkan siapa? Hambanya. Yang dipakai kata hamba, bukan yang mengisra mi'rajkan Muhammad, enggak. Yang dipakai adalah hambanya. Begitu juga dengan ketika diturunkan Al-Quran, kul in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina, seandainya kalian ada keraguan dari atas apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala bilang abd, ala abdina, yang diturunkan kepada hamba kami. Maka ini merupakan sebuah kehormatan terbesar, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lebih terhormat dari tersebut. Karena dia adalah raja di raja, dan kita hidup di dalam kerajaannya yang seharusnya makin kita menjadikan dia sebagai raja dan pemilik, maka tentunya semakin rendah diri kita sebagai abd, sebagai hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bilang tentang Nabi Ayyub, wadhkur abdana Ayyub, ingatlah kisahnya Ayyub
yaitu hamba kami. Dan tentunya untuk meraih status sebagai hamba enggak mungkin tanpa ujian. Tiba-tiba langsung jadi hamba enggak. Tapi di situ ada ujian, 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 ujian. Maka ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hambanya yaitu Nabi Ayyub alaihi salam adalah dari sekian banyak yang dia punya diambil hartanya. Diambil hartanya. Bahkan sebagian riwayat keadaannya Ayyub alaihi salam berubah 180 derajat. Dari yang punya semua sampai dia tidak punya sepeser pun, makan pun enggak punya. Makan pun enggak punya. Terus siapa yang kasih makan? Yang kasih makan adalah harta istrinya. Bukan duitnya Nabi Ayyub lagi. Tapi sudah harta istrinya yang diberikan kepada suaminya yaitu Nabi Ayyub. Setelah dicabut kenikmatan harta, maka Nabi Ayyub tidak komplain sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus di dalam kebiasaannya sebagai hamba yang bersyukur. Karena ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dia tidak ridha, dia marah dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hukumnya haram. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pahit menurut hamba, na'am. Menurut dia itu adalah pahit. Maka dia enggak suka. Aduh. Mengeluh dia. Ketika dia tidak suka dari takdir Allah tabaraka wa taala, maka ini hukumnya haram dan ini adalah yang terendah. Yang kedua adalah seseorang hamba dia itu bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Seorang hamba diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "As-sabru inda salamatil ula." Sabaran itu, kesabaran itu ada pada hantaman yang pertama. Pada hantaman yang pertama. Jadi ketika datang itu cobaan, dia langsung sabar. Bukan yang ngeluh dulu, aduh susah deh, coba deh gini deh, coba deh gitu deh, ngeluh sana, ngeluh sini, udah kepepet, udah gak punya jalan keluar lagi, baru dia bilang, ya udah deh kita sabar aja, bukan begitu. Sabar adalah pada hantaman yang pertama, ketika baru datang, dia langsung tahu ini dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ditimbang dari perspektif seorang hamba, tidak keluar dari dua. Apabila seorang hamba merasa bahwa ini adalah kenikmatan yang lebih, maka itu merupakan fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tapi apabila yang dia dapati adalah sesuatu yang dia kurang suka, maka itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada yang buruk sebenarnya. Takdir yang buruk itu dari perspektif kita. Adapun ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah tabaraka wa taala adalah khair, baik. Enggak bisa dinisbatkan kejelekan kepada dia subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kedua. Datang kesabar, hantaman yang pertama, datang cobaan, hantaman yang pertama dia sabar, wajib hukumnya. Yang ketiga adalah ketika datang cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersyukur. Dia bersyukur, alhamdulillah. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena enggak semua orang ketika datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengoreksi hatinya agar dia suka bersyukur dengan hal tersebut. Susah itu. Dan ini merupakan tingkatannya Nabi Ayyub alaihi salam. Dicabut hartanya Nabi Ayyub tetap bilang alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baru harta yang dicabut. Masih banyak kenikmatan yang lain. Jadi dia sama sekali enggak menoleh tentang hartanya yang hilang. Dia cuma bilang, alhamdulillah saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang lain. Kemudian dicabutlah nikmat keluarganya. Anaknya satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita saja membayangkan, ya Allah, kalau kita bisa berdoa, ya Allah, kalau emang harus dicoba yang kayak begitu, ya kalau saya sendiri bilang kayaknya berat. Berat. Kita jangan belagulah. Anak kuat insya Allah. Belum kejadian. Tapi kalau udah kejadian, anak dicabut nyawanya di depan mata kita, maka gak bisa itu.
Gak bisa sebagaimana kita berpikir saat ini. Keadaannya sudah berbeda jauh. Maka Nabi Ayub dicabut seluruh anaknya yang puluhan itu tadi. Dicabut di depan matanya. Nabi Ayub tidak komplain sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bilang terus adalah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya nikmat yang banyak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kembali cobaan kepada Nabi Ayub dengan cobaan rasa sakit. Jadi hartanya sudah dicabut. Keluarganya sudah dicabut kenikmatannya. Dan yang ketiga, kenikmatan sehatnya sudah dicabut. Ketika hartanya dicabut, manusia sudah mulai berkurang. Begitulah manusia. Ketika kita di atas, mereka berbondong-bondong menuju kepada kita. Deal, butuh apa, mau apa, ini dong, coba kita kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu. Mau apa, Anda bisa bantu apa nih? Nanti kalau kita sudah tidak punya fulus lagi, tidak punya ada duit lagi, tidak ada kedudukan lagi, gak ada yang datang. Wala nelfon, wala bilang halo, wala assalamualaikum, gak ada. La salam wala kalam, udah hilang di telan bumi. Nabi Ayub sudah ditinggalkan. Kemudian ketika anak-anaknya kemudian sudah dicabut, maka sudah mulailah muncul gosip-gosip di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dengan Nabi Ayub. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dengan Nabi Ayub, gak mungkin dikasih yang kayak gini. Dia pasti melakukan sebuah dosa yang kita semua enggak tahu, yang dosa itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Nabi Ayub alaihissalam tetap bilang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya nikmat yang banyak. Tetapi masih ada teman-temannya. Teman-temannya yang dulu sempat dekat, masih dekat sampai sekarang, belum meninggalkan Nabi Ayub. Sampai ditimpa sakit beliau. Sakit, maka semuanya yang dipunyai Nabi Ayub sudah dicabut, dihilangkan. Maka yang pertama dikasih sakit adalah organ tubuhnya. Organ tubuhnya, ginjalnya sakit, hatinya sakit, apa-apanya semuanya sakit. Sehingga dia terbaring dan tidak bisa terbangun. Berbaring tidak bisa terbangun, maka saat itu yang memberikan perawatan full 100% adalah istrinya, dan istrinya tidak mengeluh sama sekali. Dari ceboknya, dari kasih makannya, dari segala memenuhkan hajat-hajatnya, semuanya dihandle oleh istrinya. Istrinya Nabi Ayub. Tetapi ketika seseorang itu yang sakit adalah organ dalam, maka orang-orang itu masih datang kepada kita. Sakit apa, Ustaz? Coba dong yang ini. Udah minum obat ini belum? Udah bekam belum? Udah fasdu belum? Udah minum herbal ini? Udah segala macam? Udah ke dokter mana? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah lagi dari yang tadinya cuma di dalam, kemudian sakitnya itu berbentuk yang di luar. Maka kata Suddi rahimahullahu taala, tusaqitu lahmuhu hatta lam yabqa ila al-udhn. Maka daging-dagingnya itu kemudian jatuh satu persatu. Jatuh satu persatu sampai diriwayatkan di sini kata As-Suddi, dia bilang tidak tersisa kecuali kulit dan tulang. Maka saat itu manusia yang tadinya mau menjenguk, mereka langsung bilang, kalau saya jenguk saya ketularan. Ini sakit apa nih? Saya nggak mau jenguk. Gitu. Biarlah si Ayub dengan bencananya sendiri. Saya udah nggak mau lagi. Maka setelah itu Nabi Ayub yang menemani dia cuma istrinya seorang. Cuma istrinya seorang. Dan sebanyak-banyak harta istrinya, maka suatu hari akan habis. Maka ketika habis harta istrinya ini, dan dia selalu cerita kepada Nabi Ayub, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan kita telah diberikan cobaan yang seperti ini selama 7 tahun, hampir 8. Istrinya tahu. Apabila Nabi Ayub mengangkat doa, mengeluh, merengek ke Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya. Maka sang istri pun langsung berucap kepada Nabi Ayub, "Kapan kamu mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang seperti ini di-stop?" Maka saat itu Nabi Ayub walaupun tidak bisa bergerak lagi,
bahkan sebagian riwayat yang bisa bergerak saat itu adalah cuma lisan, dan yang berfungsi adalah hatinya, cuma hati dan lisannya. Dan bersama dengan itu Nabi Ayub tetap bilang, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya nikmat yang banyak. Dan bahkan dia marahi istrinya. Dia marahi istrinya, kok bisa seorang istri Nabi mempertanyakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Bukannya kita semuanya itu menyerahkan takdir tanpa usaha, enggak. Tapi di sini Nabi Ayub telah memberikan usahanya dalam untuk mengobati, untuk mencari duit, untuk menghidupi keluarga dan segala macamnya. Apabila sudah usaha, maka enggak boleh kita enggak terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manis maupun pahit, itulah takdir yang terbaik. Lalu kata sang istri bilang, mau sampai kapan ya Ayub kita begini terus? 7 tahun, hampir 8, duit pun sudah habis. Maka kemudian Nabi Ayub bilang, kok bisa istri seorang Nabi berkata seperti itu? Nanti kalau saya sudah sembuh, demi Allah kamu saya akan cambuk. Saking marahnya, bagaimana bisa dia seorang istri dari keluarga Nabi SAW mempertanyakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada hambanya. Maka Nabi Ayub betul-betul marah saat itu. Sampai dia bersumpah, kalau nanti saya sembuh, kamu akan saya cambuk 100 kali. Maka saat itu istrinya pun diam kembali. Dan terus merawat Nabi Ayub tanpa satu komplain pun. Maka tatkala duit pun sudah menipis, maka istrinya Nabi Ayub, sebagian dalam riwayat namanya Rahma, sebagian lagi dibilang Laya. Ala kulli hal, yang kita tahu adalah istrinya Nabi Ayub adalah seorang istri yang sabar. Maka kemudian dia keluar ke tengah-tengah manusia, dia jadikan dirinya sebagai pembantu manusia. Pembantu manusia. Dari istri seorang Nabi, istri seorang yang tadinya mempunyai satu negeri Hurrah, semuanya dia punya itu. Kemudian dia keluar, dia bilang, saya bisa bantu apa di keluarga kamu? Biar saya yang angkati, biar saya yang melakukan ini, biar siapa yang itu. Sebagai pembantu, untuk apa? Untuk dapat duit. Jadi bukan membantu untuk meringankan beban manusia, enggak. Untuk mendapatkan duit. Maka ketika setelah membantu, gajinya pun gaji harian, diambil duitnya, ditukar makanan, kemudian dia balik. Dia balik, dia berikan makanan yang pertama kepada suaminya, kemudian kepada istri, kepada dirinya sendiri. Nabi Ayub tanya, makanan dari mana? Karena tentunya enggak mau, enggak boleh rumah seorang Nabi itu dimasukin oleh harta yang haram. Dari mana ini? Dia bilang, saya jadi pembantu orang-orang di luar. Alhamdulillah, halal. Gak ada yang bilang haram yang seperti itu. Jadi gak perlu merasa rendah atau segala. Itu halal, yang penting adalah halal. Daripada bergengsi haram, wal-iyadubillah. Halal, alhamdulillah. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Sampai suatu hari manusia pun bilang, wah, istrinya si Ayub, kalau kita pekerjakan terus, lama-lama penyakitnya menular ke sini. Maka saat itu dia bilang, udah, kita gak mau pakai istrinya si Ayub lagi. Sama sekali. Akhirnya saat itu tidak ada yang memperkerjakan istrinya. Dan kemudian duit pun menipis. Dan dia butuh makan. Begitu juga Ayub alaihi salam butuh makan. Maka yang terjadi saat itu adalah kebiasaan manusia bahwa rambut itu bisa dijual sebagai hiasan. Dan yang biasa yang memakai rambut yang panjang adalah anak-anak orang kaya saat itu. Maka enggak ada pilihan lain. Istrinya Nabi Ayub pun yang model rambutnya itu adalah dia apa tuh? Yang buntut itu apa sih namanya? Kepang. Dipotong kepangnya. Dijual kepada manusia, kepada anak-anak orang kaya saat itu. Dapat duitnya, dibeli makanan, dikasih ke Ayub, dikasih ke dirinya. Lalu Ayub nanya, dari mana? Dari mana ini makanannya? Halal apa haram?
Kamu selama ini ngeluh, udah gak punya duit lagi. Orang-orang sudah gak mau memperkerjakan kamu sebagai pembantu. Lalu tiba-tiba ada duit, dari mana ini? Maka sang istri pun bilang, dia bilang, saya memperkerjakan diriku kepada manusia. Saya memberikan manfaat kepada manusia. Gak bohong. Memang memberikan manfaat kepada manusia. Cuman karena istri Nabi Ayub saat itu memakai hijab, jadi jangan bilang hijab itu baru-baru syariat Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dulu yang namanya wanita dalam syariat yang diturunkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tertutup, nggak kelihatan. Sehingga ketika dia bilang saya memberikan manfaat manusia, ya dia pakai, nggak kelihatan. Oh iya. Besoknya lagi dijual lagi rambutnya, diberikan makanan, diberikan si Ayub, diberikan dirinya, ditanya dari mana, dengan jawaban yang sama. Terus sampai suatu hari Nabi Ayub alaihissalam bersumpah, ketika istrinya pulang memberikan makanan, Nabi Ayub bersumpah, saya enggak mau makan sampai kamu kasih tahu yang jujur, kamu dapat dari mana. Karena saya sudah dengar dari manusia, orang-orang udah enggak mau pakai kamu lagi, tapi duit datang terus. Ini enggak masuk akal. Saya enggak mau makan sampai kamu kasih tahu apa nih, dari mana, bagaimana supaya harta yang haram itu enggak masuk, betul-betul dijaga, dari mana nih. Maka saat itulah sang istri buka hijabnya, dan dia sudah mendapati istrinya dengan keadaan rambutnya yang botak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat itulah Nabi Ayub alaihi salam dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, setelah istrinya komplain dan selalu dijawab, wahai istriku, berapa tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Sang istri pun menjawab 70 tahun. Di dalam riwayat yang lain 80 tahun. 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan kita baru sakit 8 tahun pun enggak. 1/10-nya pun enggak sampai. Lalu kamu ingin aku cepat-cepat stop musibah yang ini, supaya enggak bersabar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita? Enggak. Terus-terus sampai dia melihat istrinya dalam keadaan botak, dalam keadaan tidak punya rambut lagi. Maka saat itulah Nabi Ayub alaihissalam mengangkat tangannya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idznada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah keburukan dan engkau adalah arhamur rahimin. Artinya ini tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah arhamur rahimin, jadi tolong dengan rahmatmu itu dirubahlah apa yang keburukan yang telah menimpa diriku ini, yang menimpa diriku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung fastajab. Jadi kalau misalnya ada permintaan lalu dikabulkan, diawali dengan huruf fa, itu artinya segera, langsung, enggak pakai lama. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus tahu bagaimana. Yang pertama adalah kita belajar dari lafadznya Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menisbatkan sesuatu yang buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkaulah yang telah menurunkan bala kepada saya, engkaulah yang telah memberikan banjir kepada negeri ini, engkaulah, enggak boleh. Walaupun kita tahu bahwa itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diajarkan oleh Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW bilang, asyar laisa ilaiki. Keburukan itu enggak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ayub di sini, anni masaniyad dur. Ya Allah, sesungguhnya keburukan menimpa diriku. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah setiap dari kita mengetahui bahwa yang namanya doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman.
sehingga apabila dia mau mengeluarkan senjatanya, hendaklah keluarkan senjatanya pada waktu-waktu yang terbaik, dengan jubah yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik. Yang namanya senjata, maka dia ketika sebelum dikeluarkan dalam keadaan berwudu, dipilih waktunya, ada sepertiga malam terakhir, ada bainal adzan, di antara adzan dan iqamat, waktu doa di hari Jumat, dipilih, dihadirkan itu yang namanya hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian wa antum muqinuna fil ijab, fil ijabah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kalian. Jadi ketika doa enggak boleh ragu. Aduh ya Allah, kabulin enggak ya? Yakin. Maka yang seperti ini tentunya sering sekali diingatkan dan kita sering mengetahui, oh iya, kalau doa itu harus taharah, baiknya dalam keadaan taharah, pilih waktu-waktu terbaik, berdoa dengan asma'ul husna, jangan lupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang kita lupa adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas doa kita justru di luar keadaan berdoa, dalam keseharian seperti ini. Dalam keseharian seperti ini, sebagai Nabi Ayyub alaihi salam memperhatikan bagaimana dia tidak mau memasukkan sedikit pun benda yang haram kepada perutnya. Bagaimana dia tidak mau melakukan sesuatu yang haram di dalam hidupnya. Inilah wali Allah. Yang mana apabila seorang hamba telah menjadi walinya subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah dia langkahkan kaki kecuali dilangkahkan untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah digerakkan tangan kecuali untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dilemparkan pandangan untuk meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inilah waliullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala gak perlu takut, gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih, gak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah subhanahu wa ta'ala sebelum yang lain. Apa ada lagi yang lebih berharga bagi seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi walinya, walinya yang akan mengurusi urusan hambanya, yang akan memenangkannya, yang akan mengeluarkan dari dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, dikeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Siapa itu wali Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita di luar dalam keadaan berdoa, bukan ketika tengah menengadahkan tangan ke langit, tetapi ketika sedang bermuamalah, ketika sedang berkehidupan sehari-hari, kita perhatikan keimanan kita maupun ketakwaan kita. Kapan keimanan itu terrealisasikan kepada hidup kita? Kapan takwa itu terrealisasikan kepada hidup kita? Demi Allah, ketika kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan itu. Demi Allah, kita tahu kok. Kita tahu. Bahkan sebagian dari kita, kita mengetahui. Apabila dia mengangkat tangannya, gak lama itu Allah mengabulkan. Gak lama, kita tahu. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Ketika ditengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia merengek, wallahi, gak lama tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada dia jalan keluar yang dia gak mengira tadinya ada itu. Kenapa? Karena ketika hamba telah menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala, segala gerak-geriknya yang diperhatikan adalah bagaimana meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan langsung diijabah dengan cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya wali Allah subhanahu wa ta'ala, dia enggak minta Alphard baru, motor besar, rumah mewah. Yang dia minta adalah permintaan-permintaan ahlu surga.
mulai dari istiqomah dalam ketaatan maupun ladzatul munajat, lezatnya bermunajat kepada Allah, itu yang dia minta. Bagaimana dimatikan dalam husnul khatimah, itu yang dia minta. Dia enggak pernah minta tentang sesuatu yang para ahlu dunia sudah memintanya siang dan malamnya. Yang dia minta adalah kenikmatan akhirat, sehingga dia hidup di dunia ini berasa seperti surga walaupun orang melihat dia bukan siapa-siapa. Dan yang terutama dari menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, di mana perealisasian iman, perealisasian takwa itu semua dibangun di atas tauhid. Maka apabila kita menginginkan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling cepat adalah dengan memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tobat dari riba, tobat dari zina, tapi hidupnya belum dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia telah memperbaiki tauhidnya, diagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, berubah 180 derajat. Dunianya diteker, semuanya dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan akan terbereskan, tiba-tiba beres, tiba-tiba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah diagungkan di dalam hatinya seorang hamba. Ketika tauhid telah diperbaiki, menancap kuat di dalam hati kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai walinya. Dan ketika dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan satu huruf pun dari doanya. Semuanya diijabah. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan diberikan. Yang tidak pernah terbayangkan di manusia. Bagaimana lezatnya munajat. Yang manusia enggak pernah tahu. Apa sih rasanya itu? Lezatnya munajat. Itulah yang dia minta. Yang enggak pernah tahu ahlu dunia. Yang mana kalau mereka tahu bagaimana lezatnya itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kasih itu semua hartanya untuk mendapatkan yang seperti itu. Jangankah yang lezatnya munajat, baru yang sepersekian saja, sepersepuluhnya atau seperduapuluhnya, sepertigapuluhnya, ketika dia bermunajat di Masjidil Haram sedang umroh, itu dia aja sudah ketagihan. Kapan saya bisa balik lagi? Kapan saya punya tabungan sehingga bisa umroh, sehingga saya bisa bermunajat lagi? Dia enggak tahu walinya Allah Subhanahu wa taala mengalami lezatnya munajat pada setiap dia mengangkat tangannya dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu jauh-jauh ke Masjidil Haram sana. Apalagi kalau sudah ke Masjidil Haram, wallahi berbeda, berbeda. Maka saat itulah Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyad dur. Ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah disentuh sebuah keburukan, wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di lain tempat, karena di sini tidak disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistijabah, sebentar lagi insyaallah. Di sini tidak disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Ayyub alaihi salam, tapi di surat Shad kata Allah Subhanahu wa taala, urqud birijlika hadza. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan wahyu, wahai Ayyub, coba injak yang keras tanah itu. Maka ketika diinjak tanah itu dengan keras, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala bilang, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Maka saat itu keluarlah air yang muncrat dari dalam bumi, yang untuk dimandikan, mughtasalun, untuk dimandikan, untuk diminum, yang dengan dimandikan itu daging-daging yang tadinya terkelupas mulai kembali. Ketika diminum airnya, maka organ-organ tubuh yang di dalam pun kembali, organ-organ tubuhnya kembali. Wa wahabna lahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan semua apa yang dahulu Nabi Ayyub punya, didobel. Didobel. Yang dulu dia punya didobel, hartanya didobel, jumlah anaknya didobel. Semuanya berkat bagaimana kesabaran itu dijalani secara ikhlas, secara syukur, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam berubah. Maka tatkala istrinya datang ke situ, dia tanya kepada orang yang daging-dagingnya ini baru tumbuh dan kemudian sehat kembali. Wahai fulan, tidakkah engkau melihat hamba Allah Ayyub di sini? Maka kata si Ayub, waihak, ana huwa. Sayalah si Ayub. Si istrinya enggak percaya. Apakah kamu meledek diri saya?
apakah kamu mempermainkan diri saya? Maka saat itulah Ayub bilang kepada istrinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan diriku. Berubah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikan segala nikmatnya kepada Nabi Ayub, didobel nikmat yang dulu dahulu dia punya, kemudian kembalilah kehidupan serta kenikmatan yang tadinya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mempunyai dan dicabut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka dengan demikian, inilah kisah Nabi Ayub alaihi salam, yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikra li ulil albab, sebagai dhikra, sebagai pelajaran untuk siapa? Untuk ulil albab, orang yang mau memakai nuraninya dalam memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mengambil pelajaran-pelajaran. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala bilang, wa dhikra lil abidin, dhikra, pelajaran bagi siapa? Bagi mereka yang abidin, yang biasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam, memforsir dirinya untuk kebahagiaan akhiratnya. Inilah contohnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang sudah menjadi walinya subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghandle, mengurusi segala sesuatu dari kehidupan hamba tersebut. Maka demikian yang bisa disampaikan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada Dzulkifli insyaallah taala. Semoga Allah subhanahu wa taala mudahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.